fokus pada pengelolaan lingkungan melalui upaya penghijauan dan pengelolaan sampah. Lomba Kampung Resiklan Aman LKRA Kota Serang tahun 2024 mendorong para peserta untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Seperti yang dilakukan oleh warga RT 01 RW 04 lingkungan Cibogo Barat, Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Memanfaatkan bantuan pemerintah Kota Serang berupa pencacah rumput organik untuk membuat kompos. Ini alat pencacah rumput ya, ini untuk digunakan untuk kegiatan di KRA 2024. Semoga ini bermanfaat ya. Dan terima kasih membahat sebelumnya mungkin sampai terbengkalai, setelah alat ini bisa digunakan dan bisa dihasilkan buat kebutuhan. Warga Cibogo Barat menyulap sebuah lahan menjadi pusat kegiatan masyarakat, di mana di lahan tersebut, warga bisa memaksimalkan produk-produk pertanian seperti komoditi buah lokal yang dapat ditemui di setiap halaman rumah warga. Sekarang bukan menghias lingkungan, jadi diperalihkan program daerah sekarang itu larinya ke pertanian, program ke pertanian, kayak pembibitan sampah organik, ya mungkin alhamdulillah sekarang sudah diserah terimakan untuk dicacah rumputnya buat pembibitan pupuk organik. Artinya kami juga di sini sudah nanti melibatkan masyarakat, karena program KARA ini untuk di tahun 2024 ini mungkin melibatkan masyarakat, dan di sini pun nanti kita bikin penampungan sampah agar sampah ini terkoordinir dan tertampung di wilayah atas bimbingan dari para kader. Kami punya inisiatif membuat kolam lele. Jadi alhamdulillah ini lele, semenjak kami dapat program dari pemerintah Kota Serang, kami punya inspirasi, kita membudayakan makan lele. Alhamdulillah ini mungkin dari semenjak pembikinan sampai sekarang di tanggal 10 Oktober, September, mohon maaf, ini sudah lele ini dari semenjak penanaman awal sampai sekarang ini sudah 23 hari. Mungkin 7 hari lagi, mungkin sekitar 1 minggu lagi lele ini sudah ada penyuntilan pembagian dari kecil, sedang sampai yang gede. Diterangkan Ketua RT 01 RW 04 lingkungan Cibogo Barat, Nunung. Di bawah arahan pemerintah Kota Serang, warga Cibogo Barat termotivasi untuk melakukan sejumlah inovasi. Salah satunya dengan budidaya lele yang tengah dikembangkan oleh warga setempat. Di samping itu dengan mesin pencacah rumput yang telah diterima, Nunung mengungkapkan pihaknya juga akan memanfaatkan alat pencacah rumput untuk memproduksi kompos dari sampah organik guna menyuburkan tanaman. Ini sudah lele ini dari semenjak penanaman awal sampai sekarang ini sudah 23 hari. Mungkin 7 hari lagi, mungkin sekitar 1 minggu lagi lele ini sudah ada penyuntilan pembagian dari kecil, sedang sampai yang gede. Kenapa? Dasarnya sampai dibagi dan penyekatan pembagian lele agar nanti kami lele yang kecil ini bisa menghasilkan, karena lele itu kanibal ya. Mungkin mengurangi pertumbuhan dari yang kecil. Jadi alhamdulillah mungkin di depan kami akan penyuntilan lele tersebut. Dan alhamdulillah ini yang tadi diomongin, alhamdulillah ini dari kelurahan Nyapah, Pak Lurah sudah menyerahkan mesin pencacah rumput atau untuk menggiling agar nanti mempermudah rentasi untuk pembikinan pupuk organik. Dilaksanakan dengan format berbeda, Lurah Nyapah Aminuddin menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait LKRA 2024. Masuk Pak Camat juga hadir, dan ini juga Pak RW alhamdulillah semua hadir semua kemarin. Apa-apa yang direncanakan atau diterangkan oleh dari KH, dari Pak Camat, dan dari saya selaku lurah, ya alhamdulillah masyarakat ya intinya bahwa untuk kegiatan kesehatan aman ini mengacu kepada tentang apa kebersihan ya, dan lingkungan, dan tentang pencacahan sampah. Oh ya, alhamdulillah tadi juga saya sudah menyerahkan alat pencacah untuk sampah ya kepada Ketua RT yang diikut lombakan rekam resik, yaitu di RT
01 RW 04 lingkungan Cibogo Barat yang ketua RT-nya Pak Nunung. Adapun penyerahan alat pencacah rumput kepada ketua RT 01 RW 04 lingkungan Cibogo Barat diharapkan mampu memaksimalkan keikutsertaan Kelurahan Nyapa pada LKRA Kota Serang tahun 2024. Di sisi lain, dengan pengembangan wilayah yang dilakukan, warga Kelurahan Nyapa juga memiliki potensi ekonomi lainnya. Salah satunya di bidang kuliner melalui usaha catering yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah tersebut. Diharapkan dengan memaksimalkan pengelolaan lingkungan, geliat ekonomi di Kelurahan Nyapa akan semakin meningkat, serta mampu meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat setempat.